Karena kebelet buang hajat, seorang calon haji asal Kediri, Jawa Timur tertinggal oleh rombongannya. Hal itu dialami oleh seorang jemaah calon haji dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Jemaah tersebut pergi ke toilet di masjid seputaran kantor Bupati Kediri menjelang pemberangkatan rombongan calon haji pada Minggu, 4 Juni 2023. Juru bicara Kementerian Agama Kabupaten Kediri Paulo Semenes mengatakan, calon haji tersebut merupakan seorang laki-laki dari kelompok terbang, kloter 30. Paulo mengatakan calon haji tersebut awalnya pergi ke toilet di masjid kawasan kantor bupati. Namun kemudian bus yang membawa rombongannya berangkat ke Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!